Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi SMK Binika Karasimo, terutama kelas 11 jurusan Teknik Kendaraan Ringan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini Pak Tri Joko akan menjelaskan mengenai kisi-kisi ulangan tengah semester gasal pada tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Kisi-kisi ini akan sedikit menjabarkan dan menjelaskan soal apa saja yang akan dikeluarkan di ulangan tengah semester gasal sehingga kalian akan bisa fokus ke babak -bab yang akan dipelajari. Sebelum kita melanjutkan, saya selalu mengingatkan selaku guru pengampu dan akan memperkenalkan guru pengampu yang lain ada Bapak Sutrimo ada Bapak Budianto, ada Bapak Bagus Budiono, ada Bu Nur Firjanati, dan Bapak Aris Apriyapi Sikit selaku guru pengampu mata pelajaran mulak. Pada kesi segala kali ini mata pelajarannya adalah kompetensi kejuruan TKRU, jadi nanti mata pelajaran PMKR PCKR dan PKKR akan dijadikan satu dalam bentuk soal. Di kompetensi kejuruan teknik otomotif, terus kemudian kelasnya adalah kelas 11 TKRO, terus kemudian materinya adalah kisi-kisi ulangan tengah semester gasal tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi pokoknya. Terutama di eh, kompetensi mapel PCKR atau pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Oke, okay. untuk materi pokoknya adalah menerapkan pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Terus kemudian kompetensi dasarnya ada dua yang dikeluarkan. Yang sudah kita pelajari, nomor satu adalah menerapkan pemeliharaan sistem kopling. Di sini kita akan mengeluarkan 10 soal yang nanti mungkin bisa keluar di nomor 1 sampai 10. Kemudian untuk KD yang kedua adalah menerapkan pemeliharaan sistem transmisi yang akan kita keluarkan sebanyak 5 soal. Bentuk soalnya akan disajikan soal urian tentang perawatan sistem kopling dan sistem transmisi. Di sini bentuknya adalah pilihan ganda jadi kalian nanti tinggal memilih A, B, C atau D kemudian untuk mata pelajaran selanjutnya adalah kisi-kisi mata pelajaran PMKR di sini kompetensi dasarnya ada dua yang dikeluarkan yaitu adalah menerapkan perawatan sistem pelumasan yang terdiri dari 10 soal, terus kemudian menerapkan perawatan sistem pendingin dikeluarkan sebanyak 5 soal jadi untuk mata pelajaran PMKR ada 15 soal yang akan kita keluarkan bentuk soalnya disajikan soal urean pilihan ganda tentang perawatan sistem pelumasan dan sistem pendingin, jadi soal-soalnya nanti akan berbentuk pilihan ganda, yang dimana nanti akan berisi tentang urean, tentang soal-soal yang berkaitan dengan sistem pelumasan dan sistem pendingin. Kemudian, untuk pelajaran PKKR atau pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kita akan mengujikan dua kompetensi dasar atau dua KD. Yang pertama adalah menerapkan perawatan sistem penerangan yang akan terbagi menjadi lima soal. Kemudian menerapkan perawatan sistem starter yang juga terbagi menjadi lima soal. Bentuk soalnya masih sama, yaitu disajikan soal urean pilihan ganda tentang perawatan. Sistem penerangan dan sistem starter. Jadi, silakan kalian mempelajari kompetensi-kompetensi dasar yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru melalui YouTube channel. Silakan bisa dibuka lagi, kemudian bisa dipelajari kembali kompetensi-kompetensi dasar yang ada di. Mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan. Selain itu kalian juga bisa berlatih soal di Google yang banyak sekali, yang kalian bisa download kemudian kalian kerjakan. Banyak juga kuisis yang latihan soal berbentuk digital yang bisa kalian kerjakan langsung lewat HP atau laptop atau komputer. Itu demikian sedikit tentang penjelasan kisi-kisi soal ujian tengah semester gasal yang akan dikeluarkan mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Sebelum saya akhiri, selalu saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.